tuh bocil tuh ngikut lagi, kalau kakaknya lagi pada makan ngikut lagi. Nah ini Bagong malah keluar, ini belum pulang ini Bagong. Nah ini ikut lagi sahabat, padahal di sana si Abu belum selesai tuh. Bagus ya, berita baik ya tentang Abu ya sahabat. Abu dalam beberapa hari ini, waduh luar biasa, setidaknya ada isi kembali lah badannya. Ini ayah bikin puding, tapi puding ikan laut ya, ikan kembung. Jadi apa, tadi pagi ayah bikin sendiri nih karena ibu nggak ada, jadi ayah bikin puding sendiri menggunakan bubuk agar-agar, ikan kembung ayah blender dengan tempe rebusan, ayah blender dicampur jadi satu ya. Udah biasa itu ya, udah biasa dilakukan oleh sahabat juga. Nah, ini coba ayah mau kasih puding ini ke Mendut, apakah Mendut suka dengan puding buatan ayah sahabat. Nih Mendut, ini Mendut enggak, puding buatan ayah coba. Ya, alhamdulillah ya, Mendut akhir-akhir ini makannya tuh kuat, artinya sebentar-sebentar lapar, terus kalau yang gede-gede lagi pada makan, Mendut ini nggak mau diam, pengennya ngikut aja itu, nimbrung ya. Kenapa ayah nggak pakai ikan tongkol? Ayah pernah trauma dulu pas ayah beli ikan tongkol, bukan tongkol tuna ya, tongkol, tapi ya tongkol yang tongkol itu ayah rebus dikasihkan ke kucing, malah semua kucing muntah semua itu. Nggak tahu itu, kalau mau mengolah ikan tongkol kita memang harus benar-benar tahu ya, karena memang tongkol kita tahu ada sesuatu yang menyebabkan reaksi, kayak misalkan mual-mual, terus gatal, pusing, begitu ya. Kita harus tahu cara memproses, cara membersihkan ikan tongkol itu juga kita harus tahu. Jadi jangan asal-asalan membeli ikan tongkol, karena ikan tongkol sendiri kalau kita tidak bisa mengolahnya, maka akan berdampak atau mengalami sesuatu ke yang memakan, baik manusia ataupun kucing-kucing ya. Ya, keracunan lah, seperti itulah. Nah, biasanya kalau keracunan ikan tongkol itu biasanya pusing, mata merah, muka merah, terus kadang-kadang timbul gatal-gatal gitu ya. Pusing, yang biasanya pusing, pusing banget. Ini Rumi, pudingnya ternyata nggak mau, jadi ayah kasih wet food yang dewasa itu. Makanya di atas, karena nggak mau diganggu Rumi ini. Ya, ya Rumi ya. Nah, kalau Musa memang
dari kecil memang udah terbiasa dengan puding, jadi Musa nggak kaget kalau hari ini ayah buatkan mereka puding. Senang puding, kalau Musa itu senang puding. Coba Abu, Abu mau nggak puding? Hah? Abu mau nggak puding? Tuh, makannya pelan nih Abu. Tuh bocil tuh, ngikut lagi. Kalau kakaknya lagi pada makan, ngikut lagi. Nah, ini Bagong malah keluar ini, belum pulang ini Bagong. Kemana Bagong ya? Oh, ternyata doyan. Yang penting kalau bikin puding ikan, perbandingannya dengan tempe itu banyak ikannya daripada tempenya ya, sahabat ya. Supaya apa, aroma dan rasa ikannya lebih kuat. Tuh mendut tuh perutnya tuh, karena kekenyangan tapi mau makan terus, jadi perutnya bulat ya begitu ya. Ya nggak apa-apa, paling nggak seberapa apa, ikut makannya sama Abu itu nggak seberapa, paling nanti habisnya sama Abu. Ayo makan. Coba Kiki, doyan nggak? Kalau dulu doyan. Pas ayah ketemu Kiki di jalan itu doyan kan, karena ayah bawain Kiki puding dulu ya, dan mau makan banyak. Nah ini, ikut lagi sahabat. Padahal di sana si Abu belum selesai tuh. Pokoknya kalau yang lain lagi makan, yang gede lagi makan, pokoknya ikut aja itu. Si mendut ini tuh kakaknya ngalah tuh, pergi kan, nggak mau diganggu. Mendut, masya Allah, sama aja, tadi juga udah makan, tadi gangguin Abu, sekarang gangguin Kiki. Alah mendut, mendut ini lagi nunggu siapa itu, nunggu Bagol. Bagol belum pulang, kasihan. Biasanya kalau pulang lewat jendela, keluar juga lewat jendela. Kita tunggu aja nanti ya, pasti pulang. Niki, Kiki. Tuh, Kiki bawa satu potong ke sana. Nanti kalau habis balik lagi, karena ada mendut ini. Perutnya tuh sahabat, alhamdulillah. Makan terus soalnya. Nah ya Ki, habisin Ki, enak Ki. Kiki, Abu masih menikmati pudingnya. Aduh, mau pup kayaknya si mendut. Kiki, habisin Kiki, habisin Kiki. Yang lebar mulutnya. Nah. Ayah tuh seneng banget kalau kucing makan mulutnya lebar buka, jadi langsung digigit kayak gitu loh, mantep. Jangan cuma dijilatin, jilatin, aduh. Apa? Ah. Mendut, 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 ayo Bu, ayo semangat makannya, jangan cuma dijilatin. Nah digigit kayak gitu loh, dari tadi ayah lihat kok dijilatin.
Alhamdulillah, ini juga berita bagus ya, berita baik ya tentang Abu ya, sahabat. Abu dalam beberapa hari ini, waduh luar biasa. Setidaknya ada isi kembali lah badannya. Enggak gemuk, belum gemuk, tapi setidaknya isi kembali badannya. Enggak kayak pas kemarin-kemarin itu kan, kas ayah video itu kan kurus sekali. Sekarang sudah berisi kembali, sahabat Abu. Alhamdulillah. Nih, makannya juga lumayan. Sering-sering makan, lumayan. Tuh, Abu tuh. Alhamdulillah ya, badannya berisi kembali nih. Enggak kayak kemarin-kemarin kan? Nah. Ya mudah-mudahan sih bisa gemuk begitu ya. Ini apa lagi nih? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enggak mencret gitu loh. Karena dari hari kemarin itu kan si mendut ini mencret. Coba sekarang. Coba lihat. Kok lama? Kok lama nih tumben nih? Coba lihat, ayah lihat. Pupnya kayak apa? Tuh. Loh, kok enggak ada? Biasanya nyangkut.